Penyelenggaraan Pilkada 2024 diatur dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Berdasarkan PKPU tersebut, berdasarkan hasil pemantau Belitung Televisi Berita, juri SPDI, SH, tampak mendaftarkan diri sebagai calon wakil Bupati Belitung pada Partai DPD Nasdem Kabupaten Belitung melalui Sekretaris Partai Nasdem Eman Sulaiman menyerahkan berkas pendaftaran calon wakil Bupati Belitung pada Pilkada 2024 akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November tahun 2024. Pilkada dilaksanakan di wilayah provinsi dan atau kabupaten kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sejauh ini beberapa partai politik sudah membuka pendaftaran calon Pilkada 2024. Penyelenggaraan Pilkada 2024 diatur dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun
Dan pilkada ini, maka kami akan mengundang, ya salah satunya ini adalah Pak Juri. Kenapa? Karena saya lihat Pak Juri sudah mendaftarkan diri di partai PDIP. Jadi saya berinisiatif menghubungi Pak Juri. Pak Juri, saya mohon kesediaan Bapak untuk datanglah mendaftar ke partai Nasdem ini. Mengapa? Karena saya juga berharap kalau memangnya bisa berjalan sesuai dengan mekanisme partai, terutama mekanisme dari DPP, kami juga berharap bisa bekerja sama dengan Pak Juri selaku pendaftar calon kepala daerah, baik itu bupati atau wakil bupati. Saya belum tahu juga beliau mau kemana nanti, tapi kami formulirnya satu, Pak Juri, tinggal formulir itu tinggal dipilih saja Bapak mau bupati atau wakil bupati. Jadi intinya pun kami merasa terhormat Pak dengan kedatangan Bapak. Saya juga mengenal beliau ini sampai kami juga bermitra para beliau di eksekutif, di legislatif, dan saya tahu beliau ini adalah orang yang sangat lugas, berani, dan juga beliau ini pengajar iya, dan juga beliau ini karena saya juga pribadi saya juga di bela diri. Saya tahu juga beliau ini di bela diri juga dan sebagai ketua taekwondo Pak Juri ini. Jadi Pak, kami percaya setiap orang yang kami undang ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat, dan orang-orang yang layak untuk memimpin Kabupaten Belitung ini. Dan terima kasih juga Pak Juri bersedia hadir di hari pertama pendaftaran di Partai Nasdem ini. Jadi Bapak izin nanti di situ ada formulir yang akan kami serahkan, di situ ada persyaratan-persyaratannya, dan pengembalian formulir ini kami memberikan kebebasan. Kalau Bapak mau mengembalikan sendiri, pun kami sangat hargai. Bapak tidak sempat untuk mengembalikan sendiri pun tidak masalah, karena intinya adalah inti dari keseriusan ini saja Pak Kemenian ini. Jadi pendaftaran ini 1-7 Mei mau dikembalikan tanggal 2, 3, 4, 5 bebas Pak. Tidak apa-apa. Jadi saya ucapkan Pak, terima kasih banyak Pak Juri atas kehadirannya di sini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.